Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Ari Ismail dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan skandal data Facebook yang melibatkan syarikat analisa Cambridge Analytica. Skandal ini dikaitkan dengan penggunaan data pengguna tanpa kebenaran untuk pelbagai tujuan berbeza. Oleh itu, pengguna dinasihatkan untuk membaca pelbagai akses data yang diminta oleh sesuatu aplikasi sebelum membenarkan mereka untuk menggunakan data pengguna atau memadam terus akaun pengguna. ABMB pula kini telah bersetuju untuk bekerjasama dengan kerajaan Malaysia untuk mengenakan cukai pelancongan RM10 semalam kepada ahli ABMB yang menyewa 5 bilik dan ke atas. Selain itu, peranti keluaran OnePlus akan datang pula kini telah tertiris yang mana dikenali sebagai OnePlus 6. Desas Asus mengatakan bahawa peranti ini bakal hadir dengan jenaan chip Snapdragon 845, memori 8GB RAM dan storan dalaman sehingga 256GB. Peranti yang direka dengan rekaan takuk ini juga dijangka hadir dengan dual kamera belakang bersama sokongan pengecasan pantas Dash Charge. Kini, Vivo telah memperkenalkan peranti mampu milik mereka yang dikenali sebagai Vivo Y85. Peranti ini hadir dengan jenaan chip Snapdragon 459, memori 4GB RAM dan storan dalaman sehingga 64GB. Telefon pintar ini menggunakan sistem operasi Android 8.1 Oreo bersama antara muka Funtouch OS 4.0. Namun, status kehadirannya ke pasaran Malaysia masih belum diketahui. Meizu pula kini telah hadir dengan telefon pintar berspesifikasi pertengahan iaitu Meizu E3. Peranti ini direka dengan jenaan chip Snapdragon 636 dengan memori sehingga 6GB RAM dan juga menerima sokongan pengecasan pantas. Di China, peranti ini dijual pada harga bermula RM1,115. Namun status kehadirannya ke pasaran tempatan masih lagi belum diketahui. Oppo A71 kini telah dikemas kini dengan storan yang lebih besar iaitu 32GB dengan memori sebesar 3GB RAM. Peranti yang dijana dengan chip proses MediaTek MT6750 ini boleh didapati menerusi tawaran Digi pada harga RM699 bermula hari ini iaitu 22 Mac. Akhir sekali, Lelong yang merupakan laman jual beli terkemuka di Malaysia kini telah melancarkan semula Lmall dengan antara muka baru dan menyediakan beberapa promosi khusus Lmall dengan penawaran diskaun. Jadi itu adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Saya Ari Ismail dan kita jumpa lagi untuk video seterusnya.